Lembaga Survei Celebes Research Center atau CRC telah merampungkan survei elektabilitas 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palopo di Pilkada Palopo pertengahan Oktober 2024 ini. Bagaimana hasilnya? Dari 4 pasangan calon, pasangan nomor urut 2 Dr. Haji Khalid Kasim Judas dan Dr. Haja Nuraini atau FKJ Nur jauh mengungguli 3 paslon lainnya dengan raihan elektabilitas 40,95%. Di posisi kedua, pasangan nomor urut 3 Dr. Haji Rahmat Masri Bandaso dan Andi Tendrikarta 28,33%. Disusul pasangan nomor urut 4 Trisel Tahir dan Ahmad Syarifuddin Daud di posisi ketiga dengan raihan elektabilitas 13,81%. Urutan paling buncit pasangan nomor urut 1 Putri Dakka dan Haider Basir 10,00%. Survei ini dilakukan CRC terhadap 440 orang responden dengan 6,90% swing voters. Survei mengungkapkan teknik multi-stage random sampling. Hasil survei elektabilitas 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota CRC tersebut dibenarkan Direktur Celebes Research Center, Saiful Bahri. Saiful yang akrab disapa Ipung ini mengatakan jika survei tersebut dilakukan pihaknya 2 pekan lalu dan telah dirilis hasilnya. Dia juga menyebut jika survei itu bersifat independen atau bukan pesanan dari pihak manapun, termasuk bukan pesanan dari paslon FKJ Nur yang unggul sesuai hasil survei CRC. Jurnalis Ruya TV mengabarkan.